datang di channel Support.com, channel yang mengulas dan membahas bola sepak Malaysia dan antarabangsa. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih. Kedah Darul Aman FC, KDAFC, berazam meningkatkan ketajaman mendapatkan gol pada aksi menentang Perak FC dalam saingan Liga Super di Stadium Darul Aman malam ini. Ia selepas sang kenari gagal membawa pulang sebarang mata selepas tewas 0-1 kepada Selangor FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Sabtu lalu. Ketua Jurulatih KDAFC, Nafuzi Zain berkata, pihaknya mengakui terdapat kelemahan di beberapa bahagian yang dikenal pasti pada aksi pertama itu. Kita tahu ada beberapa aspek kelemahan seperti bahagian serangan di mana kami gagal memanfaatkan beberapa peluang yang hadir untuk mendapatkan gol. Ia satu kerugian buat pasukan dalam usaha memungut mata. Kita mampu mencipta peluang dan saya anggap itu cukup penting buat kami dan tidak merisaukan saya. Namun dari aspek penyudah itulah yang kita perlu lebih tingkatkan dan sedang kita perbaiki untuk berdepan Perak FC kali ini. Jika ada sahaja peluang yang kita cipta, kita perlu memastikan dapat menghasilkan gol dengan usaha 100% yang ada. Ini perlu kita atasi untuk tidak lagi berhadapan seperti mana aksi bertemu Selangor FC sebelum ini yang menyebabkan kita gagal membawa pulang sebarang mata, katanya.